Kerja rumah untuk Jumaat ni, subjeknya ialah fizik. F-I-Z-I-K. Oh, 16 Mei. Subjeknya ialah M-H-I. Istimewa sempena hari guru. Untuk 16 Mei, MHI akan bersiaran secara langsung dari Kolej Vokasional Kajang. Bagus. Kolej Vokasional Kajang. Dari jam 7 pagi hingga 9 pagi. Bagus. Sekarang, salin. Itu dia. Kita bawakan semua Hari Guru nanti. Di Kolej Vokasional hari Jumaat nanti. Pastikan anda bersama kami nanti. Baiklah. Seperti yang diwawarkan di awal siaran tadi, kita nak buat satu. Bukan nak memasak, tapi nak membuat sabun hari ini. Tapi dia punya bahan-bahan macam nak buat kek. Sebab kalau kita tengok di set kita ni, dia macam kek labu pun ada ni. Ini kek keladi kan. Tapi sebenarnya ini jangan bukan salah, kek. Jangan termakan Mak Saiful. Itulah bahaya ni. Bau dia. Okey, kita nak perkenalkan. Kita punya ni pakar buat sabun kita. Okay. Belinda Nasikin. Apa khabar? Alhamdulillah. Kita hari ini kalau anda boleh bau memang sangat okay. Macam bau dia hari ini. Baiklah, hari ini kita nak tunjuk kepada anda cara nak buat sabun natural. Natural sabun secara jadi yang kita boleh buat di rumah saja dan boleh guna lama mungkin. Okey, mungkin nak tunjukkan sikit sebenarnya apakah sebenarnya bahan-bahan yang perlu untuk buat sabun. Bahan-bahan dia adalah sangat mudah didapati di kedai-kedai berdekatan anda. Kita ada di sini minyak zaitun dan juga shea butter. Jadi kegunaan dan kelebihan minyak zaitun dan shea butter ini ialah untuk melembapkan kulit dan juga untuk untuk anti-aging dan juga antioksidan. Sangat bagus. Jadi untuk MHI hari ini kita ada resepi yang sangat bagus untuk merawat sesiapa yang ada masalah kulit kering dan juga eczema dan juga psoriasis. Kita buat resepi ni khas untuk MHI. Okay. Jadi seterusnya kita ada alkali yang kita sudah campur dengan distilled water iaitu air suling. Dan juga kita ada essential oils. Okey, ini sangat penting. Essential oils kita hari ini ialah rose geranium dan juga lavender. Okey, kita dah mixkan siap-siap. Jadi fungsi dia ialah untuk rose geranium ni sangat bagus untuk merawat radang kulit. Lavender pula memang sangat sinonim dengan spa dan juga untuk relaxation. Kasih kita tenang. Selain daripada bau dia yang harum, dia sangat beneficial untuk kulit. Okey. Jadi yang ini ialah mineral, pewarna mineral. Okey. Pewarna mineral. Jadi kita ada lavender dengan rose kan. So jadi kita buat purple dengan pink lah. Sesuai dengan kita punya tema. Okey, peralatan yang kita perlu untuk membuat sabun ialah pertamanya yang paling penting ialah glove. Glove. Okey. Okay. Kebersihan penting juga. Kebersihan sangat penting. Pastikan bahawa ruang kerja anda bersih. Tiada apa-apa makanan ke apa ke, jangan eh. Okey, seterusnya spatula. Spatula ni untuk kita mixkan kita punya alkali dengan minyak. Okey, kita terus. Okay. Seterusnya. Kita kena ada hand mixer. Okay. Dan last sekali kita kena ada mold. Okey. Kita punya kita punya acuan. Okay. Macam kek juga kita kena ada acuan. Okey, kita mulakan ya. Proses dia sangat mudah sebenarnya. Boleh buat sendiri. Maksudnya di sini kalau macam kita nak buat sabun bagi mereka, kalau kita tengok kategori sabun ni macam-macam, ada yang sensitif dengan sabun, so ada yang kulit sensitif dan sebagainya. Jadi berbalik kepada kita apa yang perlu kita nak lah, macam kulit kering macam tadi kita pakaikan minyak zaitun dan sebagainya. Ya, kebanyakan sabun yang didapati di kedai-kedai yang komersial ni adalah deterjen. Jadi deterjen ni kurang bagus. Kurang bagus untuk kulit sebab level pH dia adalah tinggi. Okay. Jadi yang ni kita ketekankan kepada natural soap dan juga handmade. So, kita campurkan tadi so ini reaction alkali dengan minyak. Kita sama-sama buat ni cerita sikit sejak bila mula suka dapat sabun sini, belajar macam mana daripada mana. Sebenarnya kami ni ada masalah kulit. Okey. Kita kena pastikan bahawa minyak dan alkali tadi bergabung dengan baik. Okey, kami ni sebenarnya ada masalah kulit. Kulit kami sensitif. Jadi sebenarnya tiba-tiba kami terasa macam baik, you know, buat pakai sendiri. Buat sendiri dan juga daripada bahan-bahan natural because we don't know what's out there.
apa bahan-bahannya. Okey, kita masukkan pewarna ya. Masukkan pewarna. Kita asingkan dan kita masukkan pewarna, okay. Mineral. Nak jangan buat dua risau. Sabun berbeza lah ni. Tak ada. Kita akan buat dua lapis. Macam kuih lapis. Macam ni lah. Macam kek lapis. Macam kek lapis. Macam kek lapis. Macam kek lapis macam tu lah. Dia perlukan... Nak pakai pun sayang sekali. Siap ada decoration lagi. Dia kena pakai sebab dia sangat bagus. Untuk kulit. Sangat bagus untuk kulit dan bau dia memang sedap. Mesti ramai tak orang buat untuk hantaran kalau macam ni? Permintaan. Kita sebenarnya kami ingin mengintroduskan satu konsep baru. Daripada kek, kita buat sabun kek. Sabun kek. Kita pastikan pewarna mineral. Blend together dengan blend sebetul-betulnya. Dan dalam pada nak dapat yang terbaik sampai dari segi kebaikan kulit. Pernah tak buat kita dulu buat tiba tak jadi ke? Banyak kali. Kulit jadi lebih kering. Pernah? Aku cerita sikit. Banyak kali. Itu sebabnya kami mengambil masa selama lebih kurang satu tahun sebelum kita betul-betul pasti. Dan betul-betul comfortable lah dengan resipi kami sebab yang pertama sekali yang pakai kami bagi dekat family. Bagi test dulu. Jadi, dari segi sukatan tu tadi bagaimana? Sama. Kalau tengok Adika terlebih ni sangat keras pula tak keluar lagi dan sangat penting. Sangat penting, sukatan sangat penting. Okay. Tapi dia bergantung juga kepada resipi. Dia bergantung kepada resipi. Jadi perlu berhati-hatilah. Okey. Kalau macam ni berapa lama agak kita ambil masa untuk siapkan sabun? Dah siap. Dah almost done. Dah siap dah. Dah almost siap. Tegang lagi sekali. Tadi campurkan tak apa sampai 10 minit. Last sekali masuk air ni kan? Yes. Mula-mula kita campurkan the alkali dengan air suling tadi dengan minyak. Okey. Selepas itu kita campurkan pewarna mineral yang yang ini tadi. Ya, yang all done. Yes, all done. Lepas tu baru kita masukkan essential oils. Okey. Okay. Sekarang kita dah ready untuk masukkan dalam mold. Okay. Jadi dari segi masa untuk dia nak membeku tu bagaimana pula? Berapa lama? Daripada nak membeku selalunya overnight ya. Overnight. Tetapi sabun ini selamat dipakai selepas 8 minggu. Selepas 8 minggu kalau dibiarkan dululah. Kita nak perlu pastikan bahawa alkali yang kita masukkan tadi untuk menjadikan minyak tadi sabun natural betul-betul disperse, betul-betul menghilang. Menghilang ke alkalian tu. 8 minggu. Dia akan pH dia akan jadi untuk sabun natural ni pH dia biasanya between 7 ke 9. Jadi untuk mencantikkan lagi sabun kita, sabun MHI ni yang special sangat ni, kita letak lavender. Yang telah dikeringkan dengan rosebud yang telah dikeringkan. Kita tabur dekat atas tu. Rosebud ni Zaim kalau kat Turki dibuat sebagai teh. Dia bagus untuk kulit. Jadi kita jadikanlah hiasan kita tabur-tabur je kat atas tu. Macam tu. Jadi cantiklah ia. Dia dipotong semasa keras nanti kita potong macam biasalah. Kalau I buat sekarang macam ni besok dia dah keras and then I kena terus potong. Kalau nak simpan tu macam mana? Dia punya suhu bilik ni macam mana kan? Dia room temperature. Room temperature saja. Room temperature. Tak ada masalah. Tak payah letak air tak payah. Tak payah. Dia silap makan pula kan. Nanti kan salah ambil pula. Tunjuk ke sini. Tunjuk ke sini. Nanti kan. Ini dia. Dia masih lagi lembik lah. Mak. Tumpah dah kat saya. Baik-baik ya. Tak apa. Memang dah tahu dah ketumpah saya terbagi tu. Baik-baik. Wangi-wangi. Okey, ini kalau kita nak buat macam perhiasan sebagainya. Tapi kalau nak pakai saja buat macam ni jelah ni yang saya pegang ni. Kosong je lah. Siap, potong dah pakai je. Ya, betul. Kalau ada tu nak pakai susah sikit tak? Senang kita juga. Biasanya kita akan, sebab dia sangat sesuai untuk gift. So, bila nak pakai dia, kalau kena dekat rosebuds tu, it's going to be a bit scratchy. Jadi, kita akan tolak tepi lah sebelum pakai. Jadi, kalau anda nak dapatkan sabun hasil Belinda buat ini, anda boleh ke Facebook Hermosa Malaysia ataupun ke Instagram mereka. Hermosa Malaysia juga. Jadi macam mana dijual macam mana? Kalau kata ni ini ada yang dah siap di packing di bungkus semua kan? Berapa harga? Harganya RM20. Tapi kami ada bazar. Kami selalu ke bazar. Jadi di bazar tu kami akan membuat
jualan murah sikitlah, iaitu RM15. Dia ada tahan luput tak? Berapa lama boleh tahan ni? 2 tahun. 2 tahun? Jimat sangatlah. Jimat sangat 2 tahun. Tapi kalau hari-hari pakai seminggulah. Oh. Tapi tak pakai saya rasa letak dalam tandas biar cantik kan. Yang ni yang baru saya buat semalam. Oh, lepas 4 minggu baru boleh pakai. 8 minggu. 8 minggu. Lepas 8 minggu baru boleh pakai. So, Melinda akan ukir begitu cantiklah semua. Ya. Kalau nak try macam mana buih dia dan juga tekstur dia, bolehlah silakan. Nanti kita cuba. Lepas ni kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Melinda kerana sudi menunjukkan cara-cara nak buat sabun mandi ni sebenarnya. Bahannya tak banyak, Saiful. Senang sangat. Dah siap dah sekejap je. Sebab selalunya saya rasa kita beli saja kan. Tapi benda ni macam satu lagi daripada jelah macam saya kata tadi untuk menjimatkan kos kita. Selain daripada itu juga bagi mereka yang ingin mendapatkan sabun-sabun ni sebagai gift dan juga sebagainya, buat bisnes pun boleh ya. Betul. Ni bisnes lah ni, perniagaan. Itu dia. Di laman web kalau anda ingin mendapatkan bimbingan dan sebagainya, iaitu hermosamalaysia.com, Facebook Hermosa Malaysia. Baiklah. Bau macam nak makan. Itulah saya nampak macam cantik, macam sayang yang nak pegang ni, nak awak ni. Ni boleh balik ke? Boleh balik. Oh, boleh. Boleh. Okey, kita nak berehat seketika, kita nak kembali lagi sebab sini, jangan ke mana-mana.